Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan bagi ilmu untuk membuat apa itu tempatnya sepi itu ya, tempat sepi apa itu namanya yang tempat itu. Ini kan saya lebarin nanti kan sampai sini ya. Ini saya akan membuat S jadi berapa? 30. 50 mm. Ini nanti ininya akan hilang. Itu tempat ini tempat sepinya hilang, nanti akan saya buatkan lagi tempat sepi ini ala Reko Jaya Teknik. Ala Reko Jaya Teknik ini saya buat lebar dulu ya sampai 50 mili. Terus nanti kan ini hilang. Kalau ini hilang kan harus membuat seperti ini lagi. Jadi ini nanti harus dibuat lagi agar tidak berputar. Agar tidak los ya untuk menarik beban. Nah, ini mau saya lebarin lagi. Untuk para suhu ya mohon maaf kalau ini ya juga masih belajar, mungkin kelemahan dan kelebihan. Kalau kelebihan mungkin nggak ada, kalau kelemahannya masih banyak ini. Jadi ya mohon maaf kalau ada kekeliruan atau kurang pas bagi para suhu masa pembukutan ya. Tapi ini saya akan membagikan ilmu sedikit, semua ya siapa tahu nanti bisa jadi apa ya, untuk tambah ilmu yang belum tahu gitu. Ini membuat sepi dengan alat bubut, membuat apa itu tempat perawaan itu tadi ya, dengan alat bubut. Kalau banyak ya capek lah, tapi ini kalau cuma satu atau dua gitu bisa pakai bubutan ini yang saya bisa. Tapi kalau banyak ya capek lah, soalnya manual banget. Oke, tunggu ini sampai lepas dulu ya. Jadi lanjutannya langsung pembuatan tempat dulu ya. Seperti ini mata mata untuk lubangi ya, seperti ini. Kamri, coba Kamri settingan tak bubu deh. Iki ora sing nyoting Kang Pri ndak mantap iki. Posisi turun ini ya. Ini pasang dulu.
masalahnya gini. Nah, cara masaknya gini bentuknya ya. Seperti itulah. Dan ini anu kan. Bapak kene kan ori. Nah. Ini enggak usah diputar. Ini pakai gigi satu saja biar enggak muter ya. Di letaknya harus sinkron sama bautnya, sama baut apa itu, baut untuk sepi, ini setir. Oke. Ini nanti langsung di ginikan aja. Diulang-ulang ya. Dipindah sedikit. Nah, seperti itulah bentuknya. Nah, seperti ini. Ini kan masih kecil, kurang lebar. Ya, ini dilebarin, dipindah sedikit. Ini bukan untuk pembuatan banyak bentuk gini. Soalnya ini cuma kalau buat satu atau paling banyak dua. Terpaksa ini. Daripada enggak ada gininya gitu, mau diberikan ini alat cepi ini ya. Soalnya kalau banyak capek lah. Dilebarin. Sebetulnya ini ada alatnya sendiri, tapi kan ini cuma kalau cuma satu dua gitu kan, beli alat kan, wah daripada beli alat. Ini daripada beli alat, pakai
cara gini saja. Aduh, tapi ya juga capek deh. Tapi enggak masalah, cuma satu ya. Nah, seperti itulah bentuknya ya. Bentuknya seperti itu. Ini saya lubang. Nah, seperti itu. Kalau kurang dalam, ya nanti diulang lagi biar lebih dalam. Soalnya kalau langsung dalam ini tenaganya kan tenaga manual. Capek banget lah. Tapi enggak masalah. Capek. Enggak masalah, yang penting bisa ya. Kalau cuma satu capek enggak apa-apa. Kalau ada 100 unit ya diberikan alat lah. Oke. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tombol loncengnya ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.